Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Karimun mempromosikan batik dan songket Melayu di ajang fashion show yang digelar dalam rangka merayakan HUT Kabupaten Karimun ke-23. Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Karimun, Safrida Firmansah, mengatakan ajang fashion show yang digelar dalam rangka HUT Kabupaten Karimun ke-23 merupakan ajang promosi memperkenalkan batik serta songket Melayu buatan UMKM Karimun. Adapun para model yang memperkenalkan batik dan songket Melayu di ajang fashion show kali ini berasal dari Batam, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Karimun. Dalam ajang ini diharapkan masyarakat bisa menikmati batik serta songket khas Melayu yang merupakan hasil tangan masyarakat Karimun sendiri. Di fashion show mereka menampilkan batik ya dari Dekranas, kemudian ada fashion show songket dan juga ada aksesoris-aksesoris yang dipakai oleh fashion show oleh anak-anak kita dari Tanjung Pinang dan Batam, dan juga di sini juga ada anak Karimun dari SMA 2 dan SMA 1. Dalam ajang fashion show di Kranasda kali ini, promosi batik dan songket tidak hanya dilakukan oleh model-model dari kalangan muda saja. Disaksikan ratusan masyarakat, promosi batik dan songket Melayu juga dilakukan oleh para ibu-ibu di Kranasda. Dari Kabupaten Karimun, Iwan Mohan, iNews, melaporkan.